Dan di sini terlihatnya Jeffrey yang sangat khawatir dengan keselamatan Novia. Aku khawatir. Kabarin aku segera ya. Kemudian Jeffrey pun mengirimkan sebuah voice note untuk Novia. Ya Allah, aku mohon lindungi istriku. Ya, tentu saja sangat wajar ya kalau Jeffrey merasa cemas dan juga panik. Dan di sini terlihatnya Jeffrey yang sholat berjamaah kemudian berdoa. Dimanapun dia berada sekarang. Kamu dan 5 tahanan lainnya. Sementara itu di sini terlihat Bagas yang sepertinya akan segera bebas dari penjara. Bisa bebas besok. Akhirnya. Dan tentu saja lega banget dan juga seneng banget akhirnya Bagas pun bebas. Saya bisa keluar dari sini. Saya cuma ingin tahu. Sementara itu di sini terlihat Tami yang masih berusaha untuk mencari ayah kandungnya. Ayah kandung saya. Kemudian di sini terlihat ya Tami bertanya hal yang penting kepada si ibu ini. Ya siapa tahu aja dia mengetahui ayah kandungnya. Kemudian sang ibu ini pun memberitahu kepada Tami bahwa ayahnya Tami dulu memiliki Batavia Cafe Shop. Dan tentu saja itu akan menjadi petunjuk yang mudah untuk Tami menemukan ayah kandungnya. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran ya dengan kelanjutan takdir cinta yang kupilih. Apakah nanti malam Jeffrey akan segera menemukan Novia dan kira-kira apakah Jeffrey akan meminta bantuan Guntur untuk melacak keberadaan Novia? Simak kelanjutan takdir cinta yang kupilih hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung sinetronku. Terima kasih buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.